Kepolisian Metro Jakarta Pusat akhirnya menemukan bocah 6 tahun berinisial M yang diculik di kawasan Gunung Sahari Sawah Besar Jakarta Pusat. M ditemukan bersama terduga penculiknya yang sedang membawa gerobak untuk memulung di kawasan Ciledug, Tangerang pada Senin 2 Januari 2023 malam. Ketika ditanya terkait tujuannya membawa anak tersebut, IS mengaku tidak berniat untuk menculik M. Untuk dimintai keterangan lebih lanjut, terduga pelaku akhirnya dibawa ke Polres Jakarta Pusat. Terus buat apa itu? Dibawa anak kecil itu buat apa? Tujuannya buat ikut mulung atau gimana? Tujuannya sih, tujuannya apa? Tujuannya mau pulang, ada balik. Ada balik. Balik kemana? Tempat. Jawab yang benar. Bawa nyulik itu buat apa? Jawab yang benar. Saya cuma suruh Mas Heri suruh ambil anak. Heri siapa? Saya kenal dia di sana cuma baru cari Pak. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan M ditemukan dalam kondisi sehat. Namun, korban tetap dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk pemeriksaan kesehatan. Korban juga telah dipertemukan dengan kedua orang tuanya. Sebelumnya diberitakan, M menjadi korban penculikan di Gunung Sahari Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Rabu 7 Desember 2022. Dalam rekaman CCTV, tampak seorang pria mengenakan pakaian dan topi serba hitam mengajak korban untuk masuk ke dalam bajai.